Sentiasa aku mau kemana itu unggul panik. Untuk laporan sampai dengan jam 9.30 ada 10 titik laporan kejadian longsor yang ada di 5 kecamatan. Yang pertama di Panumbangan, kemudian Cawur Buti, Cindangkasih, Cikoneng, dan Sadananya. Apa saja? Gimana? Yang longsor apa aja? Yang longsor kayak ini tebing ini, kemudian mengancam di atas ada SD, bangunan SD, di bawah ada rumah, terancam dua rumah, satu masjid, yang di atasnya SD Dharma Caang. Itu menutup akses jalan di desa juga ini? Ya, ini menutup akses jalan dari desa Kujang ke desa Nasol. Yang lainnya rumah ada berapa? Yang lainnya untuk rumah ada 4. Kemudian yang lain ada TPT dan ada juga jalan. Di berapa di desa mana? Yang di 5 titik itu. Bukalah ini di desa. Tebing ini tingginya berapa? Ini material longsor yang jatuh ini tingginya 18 meter, lebarnya sekitar 20 meter. Lumayan banyak. Langkah BPBD sendiri seperti apa sih? Yang pertama kita melakukan asesmen ke lokasi kejadian, kita sebar tim asesmen kami, kemudian koordinasi dengan pihak dinas terkait, diantaranya ada dinas PUPR yang telah
memberikan apa namanya alat berat untuk melaksanakan pengerukan material longsor. Ada yang mengungsi? Yang mengungsi ada satu rumah yang di Cihorbeti, Sumberjaya. Imbauannya kepada warga? Imbauannya dengan intensitas hujan yang cukup tinggi akhir-akhir ini untuk selalu waspada. Dan di Ciamis juga telah dilaksanakan siaga darurat bencana banjir dan longsor yang merupakan SK Bupati yang berlaku dari tanggal 15 Desember sampai tanggal 30 Mei. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.